Hey, Mas. Ya, Pak. Aku mana buru-buru banget. Anu, Pak, saya ada janji ketemu Bapak pagi. Ah, tapi kok buru-buru banget sih ini? Main satu dulu. Oh, kalau gitu sih memang benar-benar meresahkan. Kita berdua boleh ikut nggak? Ya, boleh. Sekalian aja. Benar ya? Bisa? Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misi, Pak. Assalamualaikum. Maaf ya, baru datang ya. Oh, iya. Iya, Pak. Ya, Allah. Cucang dulu. Ya, biasalah ada di sana. Macet. Ya, enggak sih. Cuma ya kita ada urusan aja, Pak. Sebenarnya ada apa sih, Pak? Kok rame-rame datang sih? Nah, justru itu, Pak. Kita rame-rame di sini itu kan. Soalnya yang ngalamin itu enggak cuma saya. Nah, takutnya kalau saya sendirian datang, Bapak enggak percaya. Sebenarnya ada apa sih di kampung kita kok kayaknya serius sekali? Ya gini Pak, kampung kita itu kan sekarang belakangan ini diresahkan sama suatu bocah yang sering muncul. Masa Bapak nggak tahu? Kalau kemunculan bocah sih apa yang harus diresahkan? Nah makanya itu Pak, berhubung ini kan bulan puasa. Nah, seluruh warga kampungan juga pasti puasa. Tapi, bocah itu sering muncul kayak pamer makanan sama minuman gitu loh, Pak. Kan, kita jadi kayak gimana gitu. Tapi, waktu itu, saya lihat sendiri, Pak. Jadi, ceritanya, waktu itu kan saya naik mobil. Saya lihat tuh anak, bawa makanan. Saya keluar dari mobil, mau saya kejar, dan nggak ada orangnya. Anehnya itu, tiba-tiba itu anak kayak bisa hilang sendiri gitu loh, Pak. Saya juga Pak, begitu. Kemarin anak saya dibuat rewel, sampai minta buat batal puasa. Di depan anak saya, makan dan minum. Terus anak saya juga minta batalin puasa. Padahal saya pingin anak saya itu puasanya genap 1 bulan. Tapi gimana lagi? Lihat anak itu jadi pingin batal deh. Nah, anehnya itu ya Pak, pas saya tengok, belum ada 5 detik, itu anaknya itu udah gak ada. Dan saya tengok kanan kiri juga nggak ada. Nggak tahu tuh anak kemana. Kok bisa seperti itu ya? Nah, makanya itu Pak. Masa di siang-siang hari ada setan sih? Tapi memang benar Pak. Anak itu benar-benar misterius. Kemarin, saya sedang menyirami tanaman. Saya lihat ada anak kecil sedang makan roti. Dan ketika mobil lewat, saya lihat lagi. Sudah tidak ada. Kalau lari masih kelihatan, Pak. Ya, Pak. Melanjutkan cerita dari Mas Dinto. Kemarin-kemarin itu, ada salah satu warga RW 10 cerita sama saya. Kalau katanya dia itu melihat anak itu. Dan waktu mau ditegur, anak itu tuh malah marah. Matanya melotot. Katanya, dengar-dengar loh ya, itu matanya kayak keluar kilatan sama hidungnya tuh mendengus marah. Dan yang katanya mau menegur itu tidak jadi dan malah tertutup, Pak. Nah, makanya itu, Pak. Kalau saya pribadi, saya sarankan kalau misalkan kita menangkap anak itu gimana? Warga setuju, teman-teman? Setuju, Pak. Setuju, Mas. Setuju. Penasaran banget, Pak, soalnya, Pak. Setuju. Itu. Kalau memang kejadian seperti itu memang meresahkan warga. Kalau hari ini juga kita cari anak itu, gimana? Setuju, setuju. Ayo, setuju. Sepakat. Sepakat. Ya, ayo, sekarang. Ini kemarin saya lihat di sini, Pak. Thank you.
udah lanjut cari. Nah, Bang. Siapa kemarin lihatnya tuh di situ. Di situ. Iya, kan mobilnya di situ tuh. Saya lihat di sini. Saya keluar. Pas saya keluar udah enggak ada. Itu siang-siang tuh. Iya, siang-siang dia makan enak banget. Bisa aja enggak sih? Yaudah, yuk, cari lagi. Yuk, lagi. Saya benar-benar bingung. Sudah 2 hari ini kita cari-cari nggak ketemu. Sama Pak, padahal saya udah muter-muter kampung ini. Sudah saya infokan ke warga sama ibu-ibu, juga belum ada tanda-tanda kondisi anak itu. Lah, kemana sih anak itu? Kurang ajar emang. Ya mungkin anak itu memang bukan anak sini. Dan kalaupun tidak ketemu, mudah-mudahan anak itu tidak muncul lagi dan tidak membuat resah warga kita di sini. Ya semoga aja ya Pak. Iya Pak, semoga aja tidak kesini lagi dan nggak ganggu orang puasa lagi. Betul. Benar-benar Pak, benar. Soalnya cukup kurang ajar itu bocah. Benar Pak. Kenapa kalian semua melarang saya meminum es kelapa muda dan memakan roti isi ini? Kan ini kepunyaan saya. Maaf ya, itu karena kamu melakukannya di bulan puasa. Alangkah baiknya kamu juga. Bukannya yang kalian lakukan kepada kami semua? Bukankah kalian yang lebih sering melakukan hal ini ketimbang saya? Kalian selalu mempertontonkan kemewahan ketika kami sendiri hidup di bawah garis kemiskinan pada 11 bulan di luar bulan puasa. Bukankah kalian semua yang melupakan kami yang kelaparan dengan menimbun harta sebanyak-banyaknya dan melupakan kami? Bukankah kalian juga yang selalu tertawa dan melupakan kami yang sedang menangis? Bukankah kalian yang selalu berobat mahal bila sedikit saja sakit menyerang, sementara kalian mendiamkan kami yang mengeluh kesakitan? Bukankah juga di bulan puasa ini hanya menjadi pergeseran waktu saja bagi kalian yang menahan lapar dan haus? Ketika beduk maghrib bertalu, ketika azan maghrib terdengar, kalian kembali kepada kerakusan kalian. Ketahuilah Tuhan, kami ini berpuasa tanpa ujung. Kami senantiasa berpuasa, meski bukan waktunya bulan puasa. Lantaran memang tak ada makanan yang bisa kami makan, sementara Tuhan berpuasa di siang hari saja. Justru Tuhan dan orang-orang di sekeliling Tuhanlah yang menyakiti perasaan kami dengan berpakaian yang luar biasa mewahnya. Lalu kalian sebut itu menyambut Ramadan, juga Idul Fitri. Tuhan, 11 bulan kalian semua tertawa di saat kami menangis. Tuhan, kalianlah yang melupakan kami. Kalianlah yang menggoda kami 12 bulan tanpa terkecuali, termasuk di bulan Ramadan ini. Apa yang telah saya lakukan adalah yang juga kalian lakukan terhadap orang-orang kecil seperti kami. Tuhan, sadarkah Tuhan akan tidak keabadian harta? Lalu, kenapakah kalian masih saja mendekap harta secara berlebih? Tuhan, sadarlah